aku punya Royal Champion itu fungsinya buat apa atau enggak? Hah? Aku punya Royal Champion itu terus fungsinya buat apa? Bingung aku ngap. I am ready to destroy this beast. Wish me luck, wish me luck, wish me luck, wish me luck. Weh, apa itu? What? Apa namanya? Bahasa Inggrisnya kaget apa, Bles? Aku kaget for Tesla. For Tesla. Yes. I got the ketapel. Anu, scatter shot. Good. I deploy my poison spell. Good. And then I need to recall my queen walk before die from ketapel. Scatter shot. Bukan not screenshot. Scatter shot. Yes. My queen. God the screenshot. Anu scatter shot. Yes, my queen OTW on the way to anu. What? Central blast. Good. My jump spell nganggur. Kok jam spellku nganggur? Why my jam spell is not working? Oh my god! Don't limit, good! Good! Cara mencari alur. Dah, pusat base mana? Ini pusat base. Kipasnya madep ke belakang. Umpama kipas itu enggak madep ke belakang, Bang. Ya, makasih Vina Aisa Putri. Umpama kipas ini enggak madep ke belakang. Bisa aku serang dengan naga geradak terus archer super jatuh di sini. Ya kan? Dapat untung banyak. Ini dapat. Sayangnya ada kipas ke belakang. Kalau aku petir, invisibleku berkurang. Ya kan? Archer super itu damage-nya enggak gede, Bang. Dia itu mengandalkan apa? Tembusannya jauh. Dah, akhirnya aku muncul ide seperti ini. Aku muncul ide pusat base-nya aku tugaskan kepada hero. Masalahnya adalah berhasil enggak aku mengontrol hero masuk ke pusat. Itu yang sulit, Bang. Karena mesinku bukan aku tugaskan untuk mengincar pusat. Mengincar apa, Bang? TH. Jadi seperti ini. Mesin aku lepas dari sini, jatuh di sini. Di dalam mesinku nggak usah dikasih WB supaya wizardku dalam mesin itu, Bang, cuman terjebak di dalam base ini. Akhirnya bisa fokus menyerang bangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ini dah. Sama ini, ketapel yang ini nggak hancur, monolit nggak hancur. Udah. Nah, pusat base-nya kan masih utuh. Hero ku ngap aku lepas dari sini, larinya bakal ke atas sana. Aku potong area ini. Supaya apa? Supaya WB yang aku tugaskan jebol tembok ini berhasil membuat hero ku masuk ke dalam. Udah, hero berhasil masuk ke dalam. Betul.
Tapi ngap area ini kan belum terpotong. Walaupun aku berhasil jebol tembok yang ini, Bang. Itu belum menjamin hero masuk. Makasih jadi beban, klan. Tapi ngap pasukan atau hero berhasil masuk bukan karena ada akses, tapi karena ada pemotong jalur. Paham? Dan sedangkan pemotongku itu hanya bisa memotong area luar doang. Yang area ini enggak bisa terpotong. Ya sudah, akhirnya apa, Bang? Rajaku mungkin ke sana ngegas. Tapi ratuku semoga berhasil masuk ke dalam, ngobrak-ngabrik bangunan dalam. Dengan berhasil ngobrak-ngabrik bangunan dalam, maka pasukan yang aku lepas dari sini, baik berupa itu Hawk atau Lalun, jalannya bakal seperti ini, lurus dan belok ke arah sini. Area berat dihadapin pasukannya sudah terkumpul banyak. Kalau kamu ngadepin area berat dari awal, pasukanmu itu belum terkumpul banyak, ngap, cepet matinya. Paham? Makanya berangkatnya dari belakang, turun sedikit demi sedikit, turun lagi sedikit demi sedikit, lama-lama ngumpul banyak menghadapi area berat. Kayak gitu loh konsepnya, ngap. Ya, konsepnya itu seperti itu. Good. Paham? Thank you, Errol. Ya Allah, kena ledakan TH aku, Bang. Aku kena ledakan TH, Bang. Thank you Celarinci Montana. Thank you Ragold Peace. Loh, masih ada lava yang belum keluar. Ya berarti ratuku ketinggalan di belakang ngurusin lava. Ratu kok ketinggalan di belakang ngurusin lava, ngap. Ratuku nggak berhasil masuk base toh. Malah maju. Good. Masuk tuh. Good. Baywan sama Ratu dalam kondisi nyawanya stabil.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. BB. Good. Masuk tuh. Good. Nice. Ya Allah, air pipanya belum hancur. Minionku, Bang. Karena air pipanya belum hancur. Good. Jeng 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 jeng. Langsung Warden balon semua pasukan turun satu titik maju. Bias simetris, seperti yang aku bilang. Umumnya peletakan tornado itu segaris dengan elang. Entah di garis yang ini, entah di garis yang bagian atas. Dah, itu sangat umum banget. Tapi, Bang, menurut pengalamanku, yang sudah-sudah, kalau base simetris tapi TH-nya enggak di tengah. Ini kan hitungannya kan enggak di tengah, agak di pinggir. Itu biasanya kalau TH-nya enggak di tengah seperti ini, biasanya peletakan tornadonya itu bukan di area sini, biasanya bukan. Di area mana, Bang? Biasanya di area yang lebih dalam lagi, di area sini. Ya. Itu kalau untuk TH yang enggak di tengah. Tapi kalau TH-nya naruhnya di tengah sini, Bang. Peletakan tornadonya di mana, Bang? Biasanya, Bang, di area pinggir. Jadi area pinggir itu kalau nggak di area sini, ya di area yang atas ini. Nah, semoga peletakan tornadonya itu di sini. Karena aku pengennya jatuhnya Archer Superku di mana, Bang? Di sini. Emangnya bisa, Bang, mesinmu melewati kipas ini, Bang? Kan nggak bisa kamu bekukan, soalnya kipasnya ada dua. Nah, ini juga termasuk. Kipas itu bakal aktif ketika mesinku sampai di sini. Kipas aktif. Dia menghembuskan angin. Anginnya OTW, mesinku juga OTW. Tapi mesinku baru sampai sini sudah terkena hembusan kipas. Maka dari itu mesinku bakal jatuh di mana, Bang? Di sini. Lah terus, kalau mesinku jatuh di situ, emangnya Archer Supernya bisa jangkau TH, Bang? Nggak bisa. Terus gimana solusinya, Bang? Cloningnya aku turunkan di area seperti ini. 1, 2. Jadi yang di sini kena cloning. Ya kan? Terkena cloning yang pertama. Nah, aku turun cloning di sini. Dia mengcloning pasukan cloning. Akhirnya di sini juga ada pasukan. Nah, yang di sini inilah, Bang, yang aku harapkan berhasil mengeksekusi TH. Kalau ketapel dan ketapel itu bisa dieksekusi sama Archer Super yang ada di area sini. Jadi aku sangat berharap betul semoga TH ini berhasil dihancurkan. Nah, kalau kalian masih ada yang bertanya, Bang, kombinasi geratak adek-adek itu rekomendasinya untuk base yang seperti apa sih? Lihat Cenil YT, sudah ada. Kamu lihat yang judulnya itu combo yang bisa meratakan paling cepat. Sudah ada di sana. Paham? Good. Dah.
Pokoknya simpelnya gini aja bang, kombinasi gerotek kadak-kadak itu sangat rekomendasi untuk TH yang enggak di tengah. Kalau TH di tengah enggak rekomendasi. Titik. Mesin Zeppelin sudah. Ya ratuku segera masuk base ngabut. Naga kayu masuk menyerang Inferno good. My queen is still alive and still have ability. Aku masih punya royal champion yang belum turun. Kira-kira dipakai nggak bang? Nggak tahu. Kayaknya dipakai. Good. Ternyata mesinku bisa jatuh di sini, bang. Lihatin ininya. Apa namanya itu namanya? Panjinya. Balihunya. Tuh, lihatin tuh. Jatuhnya di situ. Padahal kipas kalian sendiri kan radiusnya sampai mana? Jangan lupa dengan konsep kipas menjangkau, tapi anginnya OTW. Sementara itu mesinku juga tetap OTW. Wes no tutor, apa itu tutor? Hidup warrior lelah. Hidup warrior lelah. Bikin strategi, mikir keras. Berhasil semuanya, dikasih limit. Lelah. Langsung main geradak aja ngap, no mikir-mikir. Karena jadi warrior lelah. Jangan lupa besok ketemu lagi pukul 20.00 WIB. Geradak, 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 geradak. Thank you Miftahul. Warrior lelah, pakai strategi, malah ragena. Aku punya Royal Champion itu fungsinya buat apa atau enggak? Hah? Aku punya Royal Champion itu terus fungsinya buat apa? Bingung aku ngap. Jadi Warrior lelah, turunlah Royal Champion, kasihan kan nggak kerja dia. Makan gaji buta dia ngap. Jeng 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 jeng. Kita asumsikan ya, kita asumsikan aku berhasil menghancurkan ini. Inferno Multi sama Klan Kastil. Selanjutnya, hero aku tugaskan masuk ke dalam sini, terlepas dari berhasil atau tidak, kita asumsikan berhasil masuk dan aku ngincer apa, bang? Hero raja dan ratu ngincer area ini harus hancur semua termasuk yang ini. Ini dan ini wajib parah harus hancur. Yang area ini
aku curi pakai mesin drill sama Royal Champion. Area ini. Terlepas dari berhasil atau tidak, catat. Udah, ini hancur, ini hancur. Pasukan aku lepaskan dari sini, jalannya pasti lurus ke sana. Gak ada yang bakal disengat sama ini, karena sudah aku hancurkan. Karena kalau ini gak hancur, pasukan aku disengat Infinity Multi, pasukan gak punya alasan untuk menyerang balik Infinity Multi. Kenapa? Karena ini spasi kosong. Apa alasan pasukanku mendekati Infinity Multi? Gak ada alasan. Karena pertahanan yang ini berdekatan, 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 berdekatan. Yang ini spasi sendirian. Paham kan bang dengan konsepnya? Maka dari itu ini harus berhasil dihancurkan biar pasukanku jalannya lurus ke sana tanpa ada ancaman dari yang ini. Dah, pengen pasukan segera ngajar area ini, aku harus punya pasukan yang kuat memotong jalur yang turun dari area ini. Dah. Terus, dalam permainan COC, kita itu harus bisa membuat keputusan sebelum melakukan. Harus bisa mengambil keputusan sebelum melakukan. Ya, jadi rencananya spell kuning. Sudah. Jangan model nunggu dulu, dilihat dulu situasinya gimana. Walah, kalah cepat kamu. Nyawa pasukanmu langsung enggak tertolong. Langsung tidak tertolong. Kalah cepat. Wes toh kalah cepat. Aku enggak punya pet hero Edotin sih, enggak. Yo ngalah joglet. Raja tanpa pet hero detensi hidup sejauh itu. Wah, tampan dan pemberani ngap wes. Kalian gak usah sungkan-sungkan untuk memuji ketampanan Ciduk Warrior Gimang.